persoalan Cik Ilyas daripada Air Hitam, Pulau Pinang, tentang kesombongan yang berlaku pada manusia. Dan sememangnya Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran cerita-cerita umat dulu untuk kita ambil pengajaran dan pengiktibaran. Kalau kaum Thamud tu, Allah utuskan Nabi Saleh kepada mereka. Kaum Thamud ni, dia sombong sebab apa? Dia sombong sebab Allah bagi satu keistimewaan pada mereka, iaitu mereka dapat membina rumah dengan tangannya. Allah. Dia boleh ukir. Batu-batu pejal tu dia boleh buat dengan tangannya. Ha, itu. Sebab itu kalau kita pergi hari ni di utara Saudi lah, jalan nak ke Jordan tu, lebih kurang dalam perjalanan ke Tabuk, satu tempat nama dia Hijr ataupun Madain Saleh. Ha, di situ kita dapat lihat kesan-kesan tinggalan kaum Thamud yang Allah Ta'ala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tak ada lah kaum Thamud sekarang ni. Tak ada langsung lah. Yang ada apa? Bekas-bekas saja. Peninggalan dalam konteks bangunan-bangunan yang masih ada sampai hari ini. Ukiran-ukiran di batu-batu pejal itu. Allah nak bagi pengajaran. Jangan sombong macam tu. Kalau Nabi Hud AS, Allah utuskan kepada siapa? Kepada kaum Ad. Kaum Ad ni juga sombong juga. Sombong sebab apa? Sebab dia ada satu kekuatan. Kekuatan fizikal. Disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir mereka, menyatakan bahawa kaum Ad ni Allah ciptakan mereka besar. 60 sampai 100 hasta tinggi. 60 sampai 100 hasta. More dekat 50 meter. Tinggi saja. Lebar tak tahu lah macam mana. Itu tinggi saja. Maka dengan sebab itu, maka sama dengan kekuatan yang ada pada mereka. Maka lupa kekuatan itu Allah yang bagi. Allah. Kan? Akhirnya Allah Ta'ala datangkan musibah yang sangat dahsyat pada mereka. 8 hari 7 malam yang menghancurkan kaum Ad. Ini semua pengajaran dan juga pengiktibaran untuk kita. Maka dengan sebab itu, tak payah sombonglah. Hari ini siapa sombong? COVID-19, satu dunia surrender. Manusia yang sombong, boleh tak dia challenge COVID-19 pada hari ini? Dah setahun dah, setahun dah. Kalau manusia itu rasa sombong sangat, ego sangat, Allah hantar sikit virus yang sangat kecil, manusia sudah tewas. Bagaimana lagi yang besar? Ha, sebab itu manusia sangat kerdil. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.